Dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya ada di hari ketiga saya tugas negara jaga pameran di Surabaya, yaitu IGT Expo. Ini pagi ini kita habis breakfast, mau kembali ke stand yang di sana sudah ada yang datang, jadi saya tinggal nyusul aja. Yuk, kita jalan ke sana karena mungkin nggak terlalu jauh. Melihat perkembangan ke depan, saya menangkap peluang-peluang kira-kira bisnis ini menjanjikan buat saya atau tidak. Terus kalau menjanjikan, saya coba untuk menjalankan bisnis. Ya, jadi 5 tahun lagi apakah masih akan di event organizer atau tidak? Atau tidak bisnis? Kalau event organizer mungkin sudah sangat menyatu dengan kehidupan saya, baik mau untung rugi nomor 2. Yang terpenting apa yang saya kerjakan demi NTT. Oh, apa yang dikerjakan demi NTT? Yang dibawahi. Anda pengen jadi pengusaha yang besar atau pengen jadi politisi? Kalau saya pengen jadi pengusaha yang besar. Tapi kok mikir NTT? Karena masyarakat NTT pada umumnya, khususnya yang hidup di pedesaan-pedesaan, mereka itu sebenarnya punya potensi yang harus kita perjuangkan. Kenapa harus kita perjuangkan? Kan mereka bisa berjuang sendiri. Karena orang NTT, kalau kita tidak membantu, mereka lebih banyak di tempat. Apakah tidak kalau kita bantu terus, mereka akhirnya ketergantungan dan tidak bisa berkembang sendiri? Pada awalnya kita harus membantu dulu. Memberikan motivasi-motivasi, terus kita mencoba untuk mencari relasi-relasi, baru mereka dengan sendirinya bisa maju. Jadi ini begini ya, siapa namanya? Pak Herman sih ya. Pak Herman. Pak Herman dulu karyawan, sekarang jadi pengusaha IO, tetapi pikirannya sangat mulia, membantu orang lain agar berkembang. Ini baik, juga tidak baik. Baiknya adalah dapat pahala, mungkin nanti masuk surga. Tidak baiknya adalah dia tidak akan fokus menjadi pengusaha. Kalau pengen tadi menjadi pengusaha besar, rasanya sulit. Karena untuk bisa menjadi pengusaha besar itu pikiran harus fokus. Harus 100% untuk mengembangkan usaha itu. Kalau pikirannya lebih banyak bantu orang lain, nggak usah punya cita-cita menjadi pengusaha besar. Ya memang cita-citanya pengen hidup mulia, membantu banyak orang, masuk surga. Kan nggak apa-apa juga. Kenapa harus jadi pengusaha besar?
kalau ujung-ujungnya masuk neraka. Ya, jadi nggak usah punya cita-cita jadi pengusaha besar juga tidak apa-apa. Tapi kan mulia kan membantu orang lain. Nah, kadang-kadang orang bisa membantu orang lain kalau usahanya sudah besar. Kalau usahanya masih kecil, kadang-kadang membantu orang lain itu ada maunya. Bukan karena membantu, karena supaya nanti dapat dampak dari membantu itu. Ya nggak apa-apa, pilihan itu. Ya. Baik. Kita akan lihat nanti 5 tahun lagi apakah Pak Herman akan lebih menjadi pengusaha atau lebih menjadi aktivis kerja sosial. Kita akan lihat. Tapi ada baiknya kalau arah itu sudah mulai dipikirkan, saya mau jadi apa? Saya mau jadi pengusaha yang serius, atau saya memang terpanggil untuk kerja sosial dengan cara membantu orang lain. Baiknya itu ditetapkan, ya, supaya hidup tidak bercabang-cabang. Ya, nggak harus. Salat. Selfie dulu, ambil orangnya di dalam, nggak dapat momen plus. Tengok iringan-iringan tuh. Karena aku Rono. Halo. Sambal krings. Apa itu? Sambal dengan resep Jawa, tapi bercita rasa Nusantara, bahkan mendunia. Karena sudah beberapa, pasar kemana aja? Kebetulan customer saya ada di Denmark, Korea, juga Singapura, Malaysia. Keren. Pernah juga ada di Lebanon, cuma ini sudah off di Lebanon. Oke, sukses Ibu. Makasih. Masih kan bagi bapak-bapak dan juga mas-mas yang ini mengenakan di dalam sholat Jumat, kami sediakan.
Sunshine brings the light. Fill me up with a flame.